RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Merida. Merupakan narasumber dari acara Pensiun Prevensi. Jadi untuk acara ini sudah berlangsung sampai 7 kali. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini, bapak-bapak yang sudah mengikuti pelatihan ini adalah yang ketujuh. Artinya kami dari bagian SDM sudah berusaha mengadakan pelatihan yang bersifat pelatihan pasca menjadi karyawan atau menjelang pensiun. Jadi kami dari bagian SDM sudah mendaftar, mengidentifikasi siapa-siapa saja karyawan pimpinan yang akan memasuki masa pensiun 2 tahun lagi. Sebagai informasi, mungkin dari bagian SDM itu mendata bahwa tiap tahun 40-60 orang memasuki masa pensiun atau masa efek. Nah, sekali lagi kami juga mohon maaf sedianya Bapak Direktur SDM yang akan membuka acara ini, karena di base 6 langsung dibuka oleh beliau. Jadi pada saat acara-acara pelatihan yang diadakan oleh bagian SDM selalu dibuka oleh Pak Direktur Manajemen Aset. Begitu juga kami juga mencukup terima kasih pada bapak-bapak yang telah hadir memenuhi undangan kami mengikuti pelatihan pensiun preneurship secara takut. Baik, ada informasi baru bahwa Pak Direktur pada MA sudah hadir. Mungkin nanti beliau akan berkenan membuka acara ini. Tapi perlu kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak telah memenuhi undangan kami dari bagian SDM untuk mengikuti acara pensiun preneurship secara takut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang baik.
spekulasi.